Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu cara untuk kita ngefix bug si di game solo leveling kelas ini. Jadi seperti di video gue sebelumnya, di sini ada sempat ada bug guys untuk yang mobile, dimana kalian nggak bisa pakai analognya ini guys. Dan di sini gue di mobile ya guys. Nah, gue di mobile, benar-benar di mobile di sini. Dan di sini gue bakal kasih tahu gimana cara untuk ngefix bugnya ini. Sebenarnya udah di fix bug ini dari Netmarble. Jadi kalian cukup update aja gamenya ini. Oke, jadi sih gue bakal kasih tahu dulu cara kita ngupdate gamenya. Yang pertama kalian perlu itu adalah perlu VPN dan kalian nanti perlu Google Play Store ataupun App Store ya guys. Oke, di sini sebelumnya buat kalian belum subscribe, pastikan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya supaya channel ini dapat semakin berkembang. Dan buat kalian yang mengikuti konten gue, jangan lupa untuk klik notification-nya. Oke, jadi kita bakal langsung aja ke tahap pertama. Oke, nah untuk tahap pertama, di sini kalian bisa download dulu untuk VPN-nya. Di sini kalian bisa pakai yang gue pakai, salah satunya adalah Tunnel Bear VPN. Nah, untuk VPN itu kalian bisa pakai apapun, selama yang penting ada server Kanada ataupun Thailand. It's terserah kalian. Kalian mau pakai VPN Tunnel Bear, mau pakai Urban VPN, Turbo VPN, apapun itu VPN-nya, yang penting bisa. Oke, nah setelah kalian download VPN, di sini hal berikutnya ini. Untuk di Play Store-nya, di sini yang paling penting itu adalah, dan berikutnya di sini yang paling penting itu adalah Play Store-nya. Jadi kalian at least harus siapin satu Google atau satu Gmail yang notabene-nya itu adalah yang baru, guys. Kalian bisa ada dua opsi, guys. Jadi kalian bisa pakai Gmail baru atau kalian nanti ngapus data dari Play Store kalian. Jadi kalian harus menghapus Play Store kalian. Jadi kalian bisa pakai untuk akun Gmail lainnya. Nah, di sini kalau kalian nggak bisa, kalian bisa bikin Gmail baru yang benar-benar baru ya guys, benar-benar fresh baru. Dan kalian jangan otak-atik dulu. Nah, setelah kalian udah download Gmail barunya ini, kita langsung aja ke VPN-nya dulu. Oke, nah setelah kalian download VPN-nya, nah di sini kalian bakal ada tampilan kayak gini guys. Nah, di tampilan kayak gini kalian cari itu adalah Kanada. Kanada, kalau di sini gue pakainya Kanada ya guys. Di sini gue pakai Kanada. Nah, udah pastikan sudah connect di sini. Setelah connect, kalian balik lagi, habis itu kembali ke Play Store kalian. Nah, di Play Store pastikan kalian sudah pakai Google yang ini ya guys. Kalian bisa refresh dulu di sini. Refresh dulu, lalu kalian masukin lagi, dan di sini kalian pastikan pakai Google yang udah baru atau yang udah kalian download, udah kalian hapus datanya. Nah, setelah itu kalian cari si Solo Leveling Rise. Nah, nanti di sini itu bakal ada tulisan update. Kalau kalian mungkin udah download sebelumnya, gitu. Jadi kalian bakal tulis update kalau kalian yang masih kena bug. Udah, kurang lebih gitu aja. Terus kalian bisa mainin secara langsung. Nah, setelah kalian bisa mainin, udah di sini guys, udah selesai bug-nya. Udah selesai fix. Jadi kalian udah bisa untuk ngelawan musuhnya secara langsung. Nah, oke, kurang lebih gitu aja dari gua guys untuk video kali ini seputar pembahasan terkait game Solo Leveling Rush ini supaya bug-nya itu fix ya guys. Jadi kalian bisa buat gelut sama musuhnya nih guys. Jadi kayak gini. Nah, kalian bisa tarung sama musuhnya langsung. Oke, kurang lebih gitu aja dari gue guys. See you on the next video dan next live. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya. Good luck and have fun.